الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Para alim, ulama, sepuh, bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, kaum muslimin, baik dari jamaah kajian tafsir hadis, jamaah Masjid Darut Taqwa, para pemirsa dan juga remaja muslim Duku Kupang RW2 dan juga remaja Masjid Darut Taqwa dan juga remaja masjid yang lainnya, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah, tanpa terasa kita sudah di Ramadan yang ke berapa, Pak? 19 nggih. Insyaallah besok malam kita itikaf bersama dan insyaallah di Masjid Darut Taqwa akan disediakan satu safa nggih. Ada sahur bersama nggih insyaallah nggih. Insyaallah mudah-mudahan nggih. Monggo mungkin panjenengan yang meluangkan waktu bisa itikaf bersama di Masjid Darut Taqwa. Dan ingat Masjid Darut Taqwa ini sistemnya adalah itikaf bersama tapi pelaksanaannya sendiri-sendiri. Nggih. Jadi mungkin ada sedikit beda dengan beberapa masjid yang lain. Yang namanya itikaf itu berdiam diri, bertafakur, bertadabur, bertazakur. Jadi monggo sesuai dengan hajat panjenengan masing-masing, nggih. Mungkin ada yang tilawah, ada yang zikir, ada yang muhasabah, yaitu kita kembalikan konsep itikaf pada aslinya ya. Dan berharap mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir nanti kulon jenengan benar-benar berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian tafsir spesial ini ya. Jadi ini serba spesial ini soalnya Pak ya. Jadi tausiah subuhnya juga spesial, tausiah Ramadan juga spesial, ya memang spesial Ramadan. Termasuk kajian tafsir ini jamaah sekalian, sehingga anak saya protes. Kenapa sih Bah kok di mimbar, biasanya kan di bawah, kan tafsir spesial. Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, aku kok lali ya sampai ayat berapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maka linabiyin ini sudah ini. Oh ini. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Ayat saya. Fakulu, makanlah kalian, mimma ghanimtum, dari harta benda hasil rampasan perang kalian. Ya, ini kan al-anfal itu kan hubungannya dengan rampasan perang ya Pak ya. Jadi pasca peperangan itu di mana Rasulullah mendapatkan kemenangan di perang Badar dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi ingat para rawuh jamaah rahimakumullah bahwa Ramadan itu sebagaimana makna etimologinya, harfiahnya, membakar. Itu pertama membakar semangat, di samping juga membakar dosa dan membakar dalam arti cuacanya memang panas. Jadi jangan heran kalau kemudian Ramadan itu kadang-kadang terjadi cuacanya lebih panas, walaupun kadang-kadang diberi bonus hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini jamaah sekalian, Ramadan itu berarti bulan semangat di mana di Ramadan itu banyak terjadi kemenangan-kemenangan umat Islam. Dimulai dari perang Badar 17 Ramadan, kemudian perang Tabuk 10 Ramadan 2 Hijriah ya. Dan kemudian ada Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu juga di bulan suci Ramadan. Termasuk terbukanya Andalusia Al-Fatih ya, itu juga Ramadan. Ngapunten ndak usah jauh-jauh, kemerdekaan Indonesia ya, itu juga Ramadan. Nah, dari sekian peristiwa ini menggambarkan bahwa Ramadan bulan semangat. Ketika kulon jenengan kemudian mengkaji tafsir spesial terkait dengan peperangan ini, maka membuat kita semakin semangat di dalam berislam, beriman kita, sehingga membuat kita semakin semangat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ilahi kalimatillah dalam bingkai ukhuwah. Itu jamaah sekalian. Maka di sini terkait dengan peperangan ini pasca perang Rasulullah
yang mendapatkan beberapa harta rampasan perang dan juga tawanan perang, Allah berfirman, fakulu mimma ghanimtum, silahkan menikmati, silahkan konsumsi hasil dari harta jarahan itu, tapi dengan syarat halalan thayyibah. Lho Pak, nggih, banyak sekali ayat-ayat yang serupa dengan itu. Tadi juga di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, jadi kita disuruh makan, mengkonsumsi rizki dari Allah itu dengan halal dan baik. Ya, jangankan kok rizki hasil jerih payah kulon jenengan, wong hasil rampasan perang itu loh. Ya, cara bahasa kasare ngoten kan, ya sakarepku loh, banda-bandaku dhewe kok. Kan ngoten. Sudah ini hasil jerih payah peperangan kami kok. Wong iku pertama kali itu sempat jadi rebutan pada jamaah. Jadi para sahabat itu sempat berebut harta jarahan perang itu. Wes akhire wake-akean. Di sing cepet-cepetan ya koyo jenengan nek rebutan wayah Maulid Nabi kan ada tradisi yang ketika Mahalul Qiyam terus ada jajan-jajan di atas ya Pak ya. Rebutan sing paling cepet ya oleh wake. Nah, akhirnya ada aturan di surah Al-Anfal ini. Dengan cara yang halal dan baik. Ngapunten, ini terkait dengan harta jarahan. Ya itu saja pakai aturan. Apalagi terkait dalam kehidupan kulon jenengan. Kehidupan kita sehari-hari, mbok ya nek mencari rezeki itu yang halalan thayyibah. Mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Ngapunten Bapak, terkait dengan peristiwa Ramadan ini, di mana umat Islam ini kan super toleransi Pak. Baik terhadap non-muslim, apalagi terhadap sesama muslim. Contoh Pak, sebenarnya di Ramadan ini kalau kita mau toleransi ya, harusnya warung-warung di siang hari itu tutup ya. Tapi nyatanya apa ya, semua buka. Terus umat Islam apa harus protes? Tidak, wong kita orang beriman kok, kan gitu. Jenengan ketika melihat warung-warung buka dengan vulgarnya begitu, alhamdulillah. Semakin berat ujian panjenengan ketika melihat semacam ini, insya Allah semakin banyak pahalanya. Namun demikian, Mbok Yao kan begitu Pak. Okay. Mbok Yao menghormati orang berpuasa. Itu dalam satu hadis Bapak disebutkan, Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj diperlihatkan siksa neraka. Hadis riwayat Abu Dawud ini, saya lupa redaksinya. Diperlihatkan sekelompok orang yang siksanya itu kepalanya di bawah, nggih, dengan rambutnya ditarik dengan kayak cantolan besi panas begitu. Dan kakinya di atas ditarik dengan rantai ke atas. Kemudian Rasulullah tanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka adalah umatmu wahai Rasulullah yang buka warung di siang hari di bulan suci Ramadan tanpa sedikit pun menghormati orang-orang yang sedang berpuasa kecuali memang tidak sengaja." "Tapi Ustadz gimana, wong kita ini kok ekonominya dari situ ya?" "Kita maklumi ya, caranya bagaimana ya, sedikit menghargailah sing biasanya buka vulgar ya, mbok ya tutup lagi separuh." Walaupun kadang-kadang kita juga mempertanyakan, "Iki warung iki ketok sepi, tapi kok sikile kok gondal-gandul ngoten nggih." Tapi minimal itu dengan cara-cara seperti itu Bapak, itu salah satu cara menghormati umat Islam berpuasa. Nggih. Loh, andaikan Bapak, umat Islam tidak toleransi di Indonesia ini. Di Bali kalau hari raya nyepi, Pak. Nggih. Panjenengan pirsani. Aja meneh kok menyalakan lampu. Bandara itu loh tutup. Itu salah satu bentuk penghargaan kepada satu agama yang lain. Nah ini kadang-kadang ya umat Islam ini subhanallah. Apalagi ngapunten, kadang-kadang yang punya warung ini juga saudara kita. Imam Syekh Nasiruddin, seorang ulama ahli tasawuf Bapak Ibu, ketika dalam khalwatnya, dalam istikharahnya, jadi di dalam kitab namanya Daqaiqul Akhbar itu ada satu kitab yang keterangan yang kulon jenengan ketika sholat istikharah itu bisa memperlihatkan orang-orang yang sudah dalam keadaan di alam barzah. Wallahu alam itu ya. Nah itu bermimpi ya. Bermimpi ada orang tua, bapak ibu yang napa nih Bu? Mendapat siksa kubur. "Loh, Pak, sampean biyen eling kula ya rajin sholat toh. Terbiasa ke masjid, kok bisa seperti ini?"
ini gara-gara saya membiarkan anak saya yang belum balik makan di luar dan disaksikan orang yang sedang berpuasa. Wallahu alam. Tapi terlepas dari itu, jamaah sekalian, di dalam surah Al-Maidah disebutkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nggih, dianjurkan kula njenengan saling menolong dalam bertakwa, dalam kebaikan. Ya, minimal menolonglah, memperingan orang yang sedang berpuasa. Wis cuacane panas, siang-siang dodolan es teler, es kopior, es campur, bu campur apa sembarang kalir. Ya, kasihanlah yang berpuasa. Tapi yang berpuasa pun harus gigi, ndak usah terus iki apa sih? Apa meneh popone adek miso-miso gitu. Ya ndak, ndak, bukan jiwa orang mukmin seperti itu. Lah, ini kenapa saya terangkan supaya kula njenengan sebagai orang beriman sakjane lho nggih, sakake-ake bondo niku lho sampai pirang dino sih, kan ngoten. Kan eman-eman Pak kalau kemudian dikotori dengan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, menolong dalam perbuatan dosa. Dari ayat ini jamaah sekalian, ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 itu beliau menyampaikan begini. Yang intinya saya juga lupa redaksinya ya Pak ya. Jadi beliau menyampaikan wa yahrumu ayyabi al-muslimu ya bi ayyastaykina aw zanna ayyakula muslimun shaimun aw kafirun, coba ya, haram hukumnya berjual beli ay it'amun ya, berjual beli makanan atau minuman di siang hari puasa sedangkan diyakini bahwa di situ yang makan adalah orang kafir yang tidak berpuasa atau bahkan seorang muslim yang diyakini bahwa dia akan makan di siang hari itu. Bapak, ini haram. Berarti hasilnya ini menjadi harta yang haram. Kan eman-eman Pak. Ini ngapunten. Di dalam Syekh Al-Baijuri juga begitu. Jadi ada beberapa ulama Syafi'iyah itu yang menyampaikan itu termasuk kategori jual beli yang haram. Kan jual beli itu begini, ada jual beli yang boleh, jual beli yang boleh tapi makruh, ada jual beli yang memang haram, ada jual beli yang sah tapi hasilnya menjadi hasil yang haram. Boleh Pak, wong itu hak asasi kok, aku buka warung-warungku dhewe misalnya seperti itu. Ini ngapunten, ini saya terangkan bukan berarti kemudian saya apa ya, oh tosong boten, tapi ini ingin menyelamatkan kula njenengan, minimal rodok sungkan lah nggih, wong memang itu kebutuhan ya Pak. Apalagi satu-satunya penghasilan nafkah kita. Tidak apa-apa monggo, tapi ditutup lah. Okay. Saya salut dengan di Gang 20 itu ada sebuah franchise, apa franchise dengarani ya? Apa lagi? Franchise apa itu yang Kentucky apa itu? Bagus itu, buka tapi depannya ditutup dengan kain. Ada tulisan selamat apa itu? Marhaban ya Ramadan kalau nggak salah. Ya, ditutup kain hijau, monggo jenengan pirsani masih ada nggak? Jadi orang yang datang ke situ ketoke anu sret dari samping. Ketoke lho ya aku dhewe sih gak ngalami mlebu. Itu misalnya seperti itu. Itu salah satu cara penghormatan Bapak. Jadi jangan fair-fairan seperti itu. Nggih. Lah ngapunten sebabnya napa? Barangkali ada yang pekerja keras, kan boleh gak puasa. Nggih. Mungkin ada yang uzur lagi haid bagi perempuan. Tapi karena menghormati bulan suci Ramadan, ya sedikit ditutupilah dengan atau ditutupi dengan cara selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Tidak usah ibadah puasa, ibadah di bulan suci Ramadan misalnya. Ini teknisnya. Yeah. Jadi tidak menutup secara total karena itu memang bagian dari cara-cara kita mencari rizki Allah, mencari nafkah. Tapi alangkah indahnya, alangkah barokahnya agar harta yang kita dapatkan ini halalan thayyibah dengan cara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan yang kebetulan ada uzur terutama ibu-ibu nggih, ya monggo jenengan bungkus dahar di rumah masing-masing. Ya, itu sedikit terkait dengan ayat ini. Jadi kajian tafsir spesial kali ini hanya satu ayat ya. Jadi fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah loh gitu. Bertakwalah kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Agar kulon jenengan mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya kira itu jamaah sekalian. Pangapunten ini saya sampaikan karena akhir-akhir ini di mana-mana Bapak itu
orang itu kok enggak ada rasa malunya nggih. Minimal sungkan lah. Nggih, sungkan gitu loh, Pak. Karena al-haya'u al-haya' loh ya, bukan Pak Ahya loh ya. Al-haya'u minal iman. Ya. Jadi sebagian daripada iman itu adalah rasa malu, Pak. Sungkan rek aku nek buka ngene, ngaten. Nggih. Saya kira itu jamaah sekalian, kita saling toleransi apalagi sesama muslim kita untuk saling menghargai, minimal menghargai kesucian Ramadan. Insya Allah disucikan, dimuliakan Allah dan diberkahi rezekinya oleh Allah SWT. Dan kita pun ikut mendoakan. Tapi sebaliknya, kalau dibuka di situ kemudian ada yang merasa terganggu puasanya, siapa tahu walaupun tidak mendoakan, terbersit hatinya. Arek iki rek, nek cara bahasa Blitar mangklei. Nek cara Surabaya apa, Pak? Oh, ada gaplek-gaplek gitu ya kayaknya ya. Seperti itu, oke. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, terutama dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan diperkokoh ya tentunya ukhuwah dan kebersamaan kita. Matur nuwun, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dalam kita berpuasa, jadi Rasulullah bersabda, riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmizi menyampaikan, salah satu nulaturat dudak watuhu. Ada tiga golongan yang tidak pernah tertolak doa mereka. Yang pertama, doa usho'im, doanya orang yang berpuasa, kata Panjenengan. Yang kedua, doa imamun adil, doanya pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa ul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Oke. Mudah-mudahan Panjenengan tidak termasuk orang yang teraniaya, juga tidak orang, bukan termasuk orang yang menganiaya. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an wa shfa'na bil Qur'an wa ihdina bil Qur'an. Allahumma ufir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limasyaykhina wa limuallimina wa li jama'atina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah, di bulan yang penuh ampunan-Mu ini, ampuni dosa-dosa kami. Di bulan yang penuh rahmat-Mu ini, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayahi kami dengan Al-Quran, tunjuki kami kebenaran dengan Al-Quran, cukupi rizki kami ya Allah dengan rizki yang halal barokah, yang bisa kami gunakan dengan tenang untuk zikir, beribadah, bermuhasabah, dan ijabai doa-doa kami ya Allah. Lancarkan segala usaha kami, mudahkan kesulitan-kesulitan kami, lapangkan rizki kami ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami, bahagiakan sekeluarga kami ya Allah, serta jauhkan kami dari musibah, bencana, balak dan pandemi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari-hari yang sudah semakin akhir di Ramadan ini ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya Engkau berikan sehat walafiat jasmani rohani, dan bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan Engkau jumpakan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, karena usia kami belum tentu menyesuaikan dengan Lailatul Qadar ya Allah, dengan keterbatasan usia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dengan Lailatul Qadar nanti ya Allah, mudah-mudahan bisa menebus dosa-dosa kami, Engkau terima taubat kami. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah amal-amal soleh kami, terimalah amal-amal ibadah kami, terimalah taubat kami. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabai maksud-maksud kami, berkahi dunia dan akhirat kami. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah kaum muslimin fi Duku Kupang RW2 dan seluruh kaum muslimin wal muslimat min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli istiqamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.